Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teaser Lovers. Bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini di channel Teaser Update. Sebelumnya Bang Min mengucapkan terima kasih terlebih dahulu nih untuk kalian semua yang selalu setia support Bang Min di channel ini. Bang Min doakan semoga selalu dalam lindungan dan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Pagi hari ini Bang Min hadir pastinya dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsa dan Kak Titi. Namun jangan lupa untuk selalu keep support dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih. Supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan informasi-informasi hangat dan terbaru untuk kalian semua tentunya. Oke, Teaser Lovers, langsung saja kita cek yuk apa saja info terbarunya seputar couple Tisa di kesempatan pagi hari ini. Cek it out. Yang pertama ini kita masuk ke updatean feed Instagramnya Kak Titi di kesempatan kemarin malam nih, Kak Tirandi nih dan Fla Festival. Di tahun 2022 ini seperti tidak bisa terpisahkan karena sangat memorable, apalagi untuk hujan-hujanan Kak Titi di Fla Festival Senayan ya Teaser Lovers. Di sini Instagramnya Kak Titi menambahkan caption masih terbayang rasanya nyanyi sambil hujan-hujanan seru. Tapi khawatir sama teman-teman yang masih belum nonton dan gak melipir demi bisa komunikasi lebih dekat. Love you guys, stay healthy, tulis Kak Titi di feed Instagramnya. Tidak hanya foto yang ini saja ya, namun di foto-foto berikutnya pasti yang punya jepretan adalah Kak Fauzi Fadli. Tentu saja nih Teaser Lovers, dengan presisi yang pas dan juga gambar dengan kualitasnya high definition resolution. Pasti Kak Fauzi Fadli yang memoto aksi panggung dari Kak Titi pada saat hujan-hujanan di Plaps Revival di sekitaran Senayan tuh. Salah satu yang paling memorable deh pokoknya untuk Plaps Festival dan Kak Tiara Andini. Mari kita intip kolom komentarnya ya. Din Octavia di sini di updatean Kak Titi tersebut menuliskan komentar love Titi banyak-banyak. XXZZ Mutiara, Titi keren banget. Semoga hujannya membawa berkah buat karir Titi ya. Bismillah amin ya untuk komentarnya. Hani Karang Tiara plus hujan pedih. Tentu saja sesuai dengan lirik lagu Merin tuh. Dan Nazwa FM, stay healthy and stay happy too for you, tulisnya. Tidak hanya di feed Instagram saja ya Teaser Lovers, Kak Titi mengupdate beberapa gambar HDR, gambar presisi, gambar keren untuk best performnya di Plaps Festival atau Plaps Revival di sekitaran Senayan yang sangat-sangat sungguh memorable ya di tahun ini. Salah satu yang paling dikenang tentunya untuk kita semua para fans karena Kak Titi manggung di Plaps Festival dengan hujan-hujanan tuh Teaser Lovers. Updatean dari mamanya Elaine ini direpost juga oleh Instagram Teaser Official. Instagram ini menambahkan caption Tiara Andini plus hujan, kombinasi yang sangat sempurna tentunya. Hujan semakin mengeluarkan lagu-lagu galau dari Kak Titi ini Teaser Lovers. Tidak ketinggalan Kava Berry nih Teaser Lovers, tim wardrobe dari Kak Tirandi nih ikut juga merepost updatean di Instagram story Kak Titi tersebut. Caption repostan yang dituliskan oleh Kava Berry ini, yang baru pulang liburan. Caption dari Kava Berry ini menegaskan ya Teaser Lovers bahwa rombongan dari couple teaser kita Mama Yos dan juga Majiati sudah bertolak kembali ke Indonesia. Walaupun belum ada updatean resmi baik dari Papa Shen maupun Kak Titi ya, yang pasti
Caption reposan yang dituliskan oleh Kak Faberi ini sangat-sangat mewakili sekaligus menegaskannya bahwa couple t-shirt kita sudah pulang ke Indonesia setelah holiday mereka di Singapore. Oke, kita geser ke updatean Instagram story Arsy Widianto nih, teaser lovers Arsy Widianto. Di sini di caption unggahan Instagram story-nya memiliki hubungan erat dengan AMI Awards, tertulis, "Senang sekali kabar masuk nominasi sebagai pencipta lagu pop terbaik bersama ayah saya untuk lagu Merasa Indahnya Tiara di AMI Awards. Apapun hasilnya nanti sudah bisa masuk nominasi sebagai pencipta lagu, saya sudah sangat bersyukur. Terima kasih banyak untuk para teman-teman yang mendengarkan karyaku dan juga terima kasih Tiara yang selalu menyanyikan lagu ini dengan sangat indah. Dan juga semua teman serta kakak musisi yang sudah terlibat di lagu Merasa Indah. Hal ini menjadi penyemangat untuk menciptakan lagu yang seru lagi. Terima kasih banyak semuanya." Updatean spesial dari Arsy Widianto itu dan juga caption yang sangat mendalam karena rasa bangganya masuk nominasi AMI Awards untuk lagu Merasa Indah nih, Tisa Lopers di-repost ulang oleh Katira Andini ya. Katiti merepost updatean dari Arsy Widianto tersebut yang sudah dianggapnya seperti kakaknya sendiri dengan menuliskan, "Kak Arsy hebat banget, aku bangga," tulisnya. Last update, updatean penutup atau updatean terakhir kita ke Instagram Worlds Tiara Official. Hari Minggu nanti tuh teaser lovers 18 September 2022. Katira Andini ada di Mataram Fair area parkir timur Lombok Happy Central Mall. Jadwal Tiara Andini at the Mataram Fair concert tertulis di situ di caption unggahan Instagram Worlds Tiara Official. Yang paling dekat tuh teaser lovers 18 September 2022 nih ya. Katira Andini ada di Lombok untuk acara Mataram Fair. Di tanggal yang sama, Katira Andini tidak hanya seorang saja ya, namun dengan Enda and Reza di tanggal 18 Septembernya dan sebelumnya di tanggal 17-nya ada Endang Sukamti. Inilah full line up yang akan tampil di Mataram Fair ya, teaser lovers, bazar dan hiburan terbesar dan terlengkap di Nusa Tenggara Barat. Yang pastinya ada Teyura Junita dan Nila Riyadi, Endang Sukamti, PWG Skin, Enda Entresa, pada The One and Only Tiara Andini di tanggal 18 September 2022. Bang Min bisa pastikan nih, Bang Min mempunyai vision, walaupun bisa saja salah ya. Vision Bang Min mengatakan bahwa Alset akan ikut untuk di tanggal 18 September Mataram Fair 2022. Sekian saja dahulu tuh yang apa yang bisa Bang Min update di kesempatan pagi hari ini, dan Bang Min akan segera kembali dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. See you in the next video, tetap stay tune di channel teaser update. Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.